Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan memiliki ketimpangan pembangunan level tinggi. Upaya untuk menanggulangi ketidaksetaraan pembangunan adalah dengan pembangunan berkonsep dimensi kewilayahan, yang mana terdapat 6 wilayah pengembangan atau WP di Jawa Barat dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda baik dalam segi ekonomi, demografi, serta sumber daya alam, salah satunya wilayah pedesaan yang berada di Kabupaten Bandung. Maka dari itu, demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, baik pendidikan hingga infrastruktur wilayah, pada 7 November 2022, Ibu Dr. Randa Hajatia Fitriani, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Nasdem Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung, melakukan kegiatan reses 1 tahun 2022-2023 bertempat di Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari. Tapi sebelum ke lokasi reses, beliau sempat mengunjungi pos PAUD Al-Insani yang berada di Kampung Panarukan, RT 001, RW 006, Desa Cikitu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, guna meninjau langsung keadaan sekolah sekaligus memberikan bantuan kursi dan meja sekolah serta donasi lainnya. Alhamdulillah hari ini saya Tia Fitriani hadir di desa Cikitu, di khususnya di PAUD Al-Insani. Ini adalah aspirasi yang diterima saya ketika tanggal 23 November yang lalu Pak Bukadesnya menyampaikan bahwa PAUD di sini belum mempunyai meja dan kursi, dan pada hari ini adalah kurang lebih 14 hari kemudian ini realisasinya. Disediakan saya bawa meja dan kursi agar anak-anak PAUD ini bisa belajar dengan lebih nyaman dan juga semakin giat belajarnya. Bagi saya ini adalah sebuah harapan baru dan juga sebuah angin segar bahwa anak-anak di sini dan juga orang tua muridnya luar biasa semangat mengantar anak-anaknya untuk belajar, dan didampingi juga di sini ada para guru-guru yang kelihatannya begitu sangat sayang pada anak-anaknya. Semoga insya Allah dari PAUD Al-Insani ini akan menghadirkan putra-putri penerus bangsa yang luar biasa. Nama saya Ibu Rina Rosmayanti. Saya sebagai Bunda PAUD mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Hajatia yang telah memberikan bantuannya kepada kami, sehingga anak-anak kami insya Allah bisa belajar lebih semangat, lebih giat. Dan insya Allah dari desa Cikitu saya akan datang generasi-generasi penerus yang berbakat insya Allah. Di sini pos PAUD mungkin udah menjelang 3 bulan berjalan. Alhamdulillah kami punya pendidik 3, satu kepala sekolah, operator, dan selama ini
anak-anak mungkin duduk ya Pak, meskipun duduk di bawah di lantai, tapi alhamdulillah kesemangatan anak-anak meskipun hujan gimana dia tetap sekolah Pak. Dan sekarang kami alhamdulillah ketemu sama Bu Hajah Tia waktu itu, dan saya bilang di sini belum ada kursi sama meja, yang masih banyak kekurangannya di sini. Sekarang alhamdulillah Ibu telah membantu kami mengirimkan segalanya. Alhamdulillah sebagai pelajaran setiap hari berjalan dari segi lingkungan, pendidikan, ilmu-ilmu yang kami berikan ya, dari segi agamanya, pendidikan umum, dan semuanya tentang lingkungan, apa yang kami terapkan kepada anak-anak. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, dan sukses buat Ibu. Alhamdulillah total murid semua di sini ada 20 orang. Setiap hari alhamdulillah semuanya semangat sekolah Pak, mengikuti pelajaran. Walau kadang ada yang izin sakit gitu ya, ada yang keperluan gitu, tapi alhamdulillah semuanya pada semangat Pak. Ya, tambah lagi sekarang sudah ada meja sama kursi, semakin menambah semangat buat anak-anak belajar di sini. Terima kasih banyak Ibu Hajah Tia, yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu. Perjalanan resesnya pun dilanjutkan menuju Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, yang merupakan salah satu pintu masuk untuk menuju Tegal Panjang, kaki Gunung Papandayan, dan berada di ketinggian 2000 dpl yang memakan waktu tempuh sekitar kurang lebih 3 jam dari Soreang, Kabupaten Bandung, dengan jarak kurang lebih 70 km. Jalannya relatif bagus dan menanjak. Hanya sesampainya di Pangalengan ketika menuju Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, kurang lebih 5 km terdapat sebagian perbaikan jalan yang merupakan hasil realisasi Ibu Hajah Tia Fitriani selaku anggota dewan dari fraksi Nasdem terhadap warga sekitar. Karena sebagian lainnya masih berbatu dan sedikit hot mix. Tapi walaupun jalan berbatu, pemandangan yang dilewati menyejukkan mata karena dipenuhi hamparan kebun teh PTPN 8. Sampai kegiatan resesnya pun digelar di aula kantor Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, yang turut dihadiri Kapolsek Kertasari, para kepala desa mulai Kecamatan Ciparai, Desa Magung Harja, Mekar Lasana, Babakan, Segere Cipta, Paku Tandang dari Kecamatan Pacet, Desa Cipuje, Cikitu dari Kecamatan Kertasari, Desa Sukapura, Cihawu, Tarumajaya, Cikembang, serta Pak Camat Kertasari. Juga konstituen yang tergabung dalam Dulur Satya dan warga masyarakat yang sebagian besar mata pencarian penduduknya pemetik teh dan petani sayur.
Pada kesempatan tersebut, selain menerima dan menampung aspirasi masyarakat, Ibu Tia pun melakukan pemberian 111 bibit buah-buahan yang akan ditanam serta pemberian donasi bagi pembangunan masjid di wilayah Desa Neglawangi. Sama-sama menyemangatkan.
saya Deni Rukmiadi, Kepala Desa Neglawangi, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hajah Tia Fitriani, anggota DPRD Provinsi dari fraksi Partai Nasdem yang telah mengadakan reses di desa kami. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, Desa Neglawangi lebih maju lagi. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan sudah terlaksananya program yang dikawal oleh Ibu Hajah, yaitu program jalan betonisasi di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung, yang mana memang Desa Neglawangi ini merupakan desa terujung di Kecamatan Kertasari dan juga terujung di Kabupaten Bandung, berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut. Mohon maaf, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hajah Tia Fitriani yang telah mengadakan reses di desa kami. Mudah-mudahan harapan kami dan juga warga masyarakat desa kami dengan kedatangan Ibu Hajah Tia Fitriani, desa kami semakin maju. Intinya sebelum ada bantuan, wabil khusus misalkan bantuan jalan ya, memang akses ke Desa Neglawangi ini dibilang akses jalannya rusak, sehingga perekonomian pun dalam jual sayur mayur pun berbeda dengan di wilayah-wilayah yang ada di desa yang lain. Selalu pastilah ada perbedaan-perbedaan harga karena faktor keadaan jalan yang rusak. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai seimbang harga-harga, baik itu di wilayah Pangalengan, Cibereum, bahkan di Neglawangin pun pengaruh harga itu lumayan, jadi bisa seimbang dengan daerah-daerah lain karena akses jalan yang memang cukup membantu bagi warga masyarakat Desa Neglawangi. Kebetulan di Desa Neglawangi ini ada kurang lebih 5.000 warga, terdiri dari 2.914 kepala keluarga. Luar biasa, kebetulan itu sempurna di wilayah di Desa Neglawangi. Terima kasih kepada semuanya, Pak Kades, dan selamat datang juga kepada Ibu Haji Tia Fitriani dari Partai Nasdem, yang mana program-programnya sekarang sampai di Desa Neglawangi yang paling ujung, dan saya selaku Kapolsek Kertasari siap mengawal dan mengawasi serta demi suksesnya pembangunan di khususnya di wilayah Kecamatan Kertasari. Kertasari ada 8 desa, mudah-mudahan ke depan lebih maju, lebih sukses, dan pembangunan bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lainnya. Ya, saya Tia Fitriani saat ini berada di Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, desa terujung di Kecamatan Kertasari berbatasan dengan Kabupaten Garut. Di sini luar biasa, masyarakatnya penuh dengan semangat, Bapak Kadesnya juga luar biasa. Yang jelas di desa ini ada aspirasi yang disampaikan mengenai calon penerima manfaat PKH yang sampai saat ini belum kurang tepat sasaran. Jadi ini yang perlu kita tindak lanjuti juga, karena ini harus betul-betul diseriuskan ya, karena banyak akhirnya terjadi banyak simpang siur berita mengenai pendataan ini. Nah, ini juga semoga nanti ke depannya dari Kabupaten Bandung kami bisa langsung berkonsultasi dengan kementerian sehingga bisa langsung jelas seperti apa ya ke depannya. Yang jelas di Neglawangi ini luar biasa juga, di sini jauh kemana-mana jaraknya, sehingga ada satu PAUD pun sampai dengan Bunda PAUD-nya kewalahan ya, ada 75 anak didik. Dan untuk fasilitas kesehatan juga masih jauh. Di sini baru ada puskes des ya, karena memang kalau ke puskesmas harus ke Santosa, jadi jaraknya juga cukup lumayan jauh, dan masih banyak beberapa fasilitas jalan yang memang perlu perbaikan, dan beberapa hunian juga, rumah ya, tidak layak huni masih tersedia di sini. Yang jelas aspirasi yang disampaikan pada hari ini adalah memang yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
Jadi semoga dengan kunjungan saya pada hari ini bisa memberikan harapan baru ketika apa-apa yang tadi disampaikan melalui reses bisa disampaikan dalam paripurna dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya tentu saja sesuai dengan kewenangan kami di Provinsi Jawa Barat. Kami selalu berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan pelayanan dasar ini, dan saya sebagai wakil dari masyarakat di Kabupaten Bandung yang pada saat ini berada di Neglawangi dengan udara yang luar biasa sejuk. Di sini potensi alamnya luar biasa bagus, dan saya pikir di sini juga bisa dimunculkan potensi untuk destinasi wisata. Karena wisata alamnya luar biasa dengan udaranya yang sangat sejuk seperti ini, apabila disediakan homestay di sini pasti juga akan menarik wisatawan baik lokal maupun luar akan berdatangan ke sini. Semoga kedepannya pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai dinas parbudnya akan bisa melihat ke sini bagaimana potensi di Neglawangi ini luar biasa, dan semangat tetap semangat walaupun berjauhan jaraknya, kegiatan tetap berjalan, dan aspirasi tadi yang disampaikan semoga saya bisa mengawalnya bersama-sama di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan insya Allah potensi yang ada di sini akan kita gali bersama. Tadi saya juga mengajak ibu-ibunya untuk bersama-sama melakukan pelatihan-pelatihan sehingga ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi bisa diantisipasi dengan penguatan di lingkup keluarga. Karena pada dasarnya segala sesuatu bermula dari sebuah keluarga. Dan alhamdulillah pada hari ini saya juga memberikan simbolis bantuan bibit buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Karena buah-buahan ini juga merupakan punya nilai ekonomis sehingga bisa ada manfaatnya juga. Dan nanti insya Allah berikutnya saya akan datang dengan lebih banyak lagi bibit buah-buahan ini, karena saya berharap bahwa lahan-lahan kritis di sini bisa diantisipasi dengan tumbuhnya buah-buahan. Ketika itu bentuknya buah-buahan itu lebih bernilai dan bernilai guna dan juga bernilai jual, ya bisa dimanfaatkan untuk itu, sehingga berharap kedepannya perekonomian warga pun bisa terangkat dengan itu. Tadi kalau tadi kan baru simbolis, saya bawa 111, itu sesuai dengan saya dari praksi Partai Nasdem, 11 November adalah ulang tahun kami yang ke-11 tahun. Jadi memang kami menggunakan angka 111 sehingga 111 sebagai simbol saja, simbolis saja. Nanti ke depannya saya akan membawa ribuan bibit yang disesuaikan dengan kebutuhan di sini. Tadi kita sebelum ke sini kita mampir dulu ya. Kami mampir dulu di PAUD Ali Insani, itu terletak di Desa Cikitu, lebih bawah dari Neglawangi ini. Itu berdasarkan aspirasi yang saya terima ketika saya turun ke Cikitu tanggal 23 November yang lalu. Jadi ketika saya menerima sebuah aspirasi, di mana di situ dibutuhkan anak-anak PAUD-nya masih duduk di bawah, tidak punya kursi dan meja, dan anak-anaknya ada 20 orang. Saya berusaha semaksimal mungkin ketika ada aspirasi tersebut untuk segera merealisasikan. Dan hari ini tanggal 7 bulan Oktober 2022 bersamaan dengan reses, saya mampir dulu ke Desa Cikitu. Tadi sudah menyampaikan bantuan berupa meja dan 20 kursi untuk PAUD di Al Insani di Desa Cikitu. Insya Allah yang jelas tadi anak-anaknya semakin semangat ya.